Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Abian. Dan kali ini saya akan menceritakan lomba 17 Agustus. Enggak. 16 Agustus dan tahunnya 2023. Dan kali ini kenapa saya menceritakan lomba 16 Agustus? Karena ingin memeriahkan aja lombanya. Dan kenapa orang-orang itu menyelenggarakan lomba? Karena ya yang tadi aku sebutin, untuk memeriahkan dan membuat orang-orang senang. Jadi kita akan lanjut ke ceritanya. Terima kasih. Oke, di sini 6B melawan 6C. 6B yang helm biru. Oke, lihat 6B. Oke, di sini 6B memenangkan pertandingan. Lalu kita mengganti dengan 6C dan 6B, karena tadi 6C menang melawan 6D. 6B seperti biasa yang helm hitam. Oke, di sini 6C berusaha mengejar untuk menyusul 6B, tapi tidak bisa karena telat. Tapi 6B di sini ada blunder juga, dan di sini jatuh, lihat, tapi tetap dia berhasil menang. Dan di sini lomba kepit balap 5A melawan 5D. Di sini 5A memiliki kesempatan yang lebih bagus, karena lihat saat mau jatuh dia langsung mengambil dan langsung mengumpan ke tim lainnya untuk dikepit. Oke, di sini tim berapa? 5D berusaha mengejar tinggalan, ya. Kalau boleh jatuh tetap. Oke, di sini timnya 5A dan sini 6A yang itu sama 6B. Tetap menangnya 6B. Oke, dan kali ini pertandingan 6B melawan 6D. Di sini pemenangnya adalah 6D karena di 6D termasuk yang paling jago. 6D yang itu ya, yang training Adidas. Oke, di sini dilanjut. Ternyata kena lantai. Lalu disuruh ulang. Dan ini 5A melawan 5C. Ini 5A sangat santun, sedangkan lihat 5C sangat barbar. Tapi di sini ada si besar. Di si besar ini kayaknya agak lama. Dan di sini kita lihat dulu pemenangnya siapa. Oke, di sini sangat lama, 5 siapa ini, 5A sangat lama sekali, tapi sudah diganti. Dan yang kelas 6 pemenangnya adalah 6D. Terima kasih.